Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Proza Taylor. Dan kali ini saya bersama teman-teman, bersama kru Proza Taylor. Di konten video kali ini ya, kita curhat-curhatan aja ya bro. Kita santai, kita relax. Mohon maaf jika channel Proza Taylor jarang update, jarang upload video ya, dikarenakan memang ada suatu kepentingan dan ada hal-hal yang menghambat atau membuat channel Proza Taylor jarang ngupload. Mohon maaf, tapi tetap channel Proza Taylor tetap berkarya. Oke, kali ini ada Mas Iwan. Gimana kabarnya Mas Iwan? Salaman. Mas Iwan, apa kabar? Saya sangat baik kabar. Sangat baik. Kameramen ya, multi talent juga ini. Ini bagaimana perasaan Anda ketika kita itu jarang buat konten? Perasaan saya sangat ngonduk sithik. Ora iso guyu bareng ngono lho. Nek ngonten ya iso guyu. Iso cara ngono tuku pedang goreng loro nggo sak krono ya. Ya entuk 5. Entuk 5 cara ngono kan yo neriman ya. Yo nerimane Paul. Tapi nek masalah ide-ide cerita buat konten selanjutnya kan masih ada kan? Masih ada stok dan cuma kita itu memang dikarenakan ada sesuatu yang sangat sibuk, jadi orang sempat ngonten loh ya Mas. Guys, kita sibuk juga. Terhalang waktu ya, terhalang dia juga lah hari ini ngono. Lah kowe piye karo cah kae sidane? Candi. Cah kae lho daerah kono, pabrik gula. Pabrik gula kono ya. Sing wis apa piye? Berjuang sewajarnya. Tidak usah mengemis karena sesuatu yang tidak pasti ngono arek. Ngono lho Mas. Ngono lho Pak. Kosong le. Iya. Ngono. Ya wis. Sing penting intine semangat terus Pak. Oke, semangat terus. Yo wis blek sik yo. Wis gede ana Hani, Rene. Oke, kali ini ngosek gue. Ini kali ini masih ada Mas Hani. Atau TB ini motornya TB Lovers. Bocah tampan, ya. Bocah tampan. Piye kabare le? Apik. Kabare apik. Ora apa-apa, kabare apik. Piye? Perasaane piye nek pas jarang gek konten ngene iku? Wis aja ora apa-apa sak. Ngene lho. Piye? Wis randu imajinasi karo gabut nek omah. Nek cara nek pas gek konten terus ngene iku kan ada waktu buat menyibukkan diri berkarya ngono ah. Heeh. Tenan ora? Iya tenan. Tapi kan kowe biasanya lah yo ngewangi wong tuwa nang sawah, ngewangi nganu wong tuwa, iku lah yo apik ngeliku. Jadi jangan cara sing penting ku wong tuwa sik nomor 1 yo. Iya sing penting ku bantu wong tuwa nomor 1. Oke. Oke. Lek ah. Oke, ndak ngono. Tapi nek karo Mbak kae ayo cara ora sarana. Ora ada yo. Tapi ya. Agung sini Mas Agung sini. Ini karyana Mas Agung atau sering dipanggil Cungkong Girege katanya. Mas Agung bagaimana kabarnya saat ini? Baik Pak. Baik sekali. Sangat baik. Sangat baik karena mungkin sudah ada seseorang yang bikin nyaman jadi Mas Agung kabarnya sangat baik. Gitu kan? Nah terus perasaan kamu? Nek pas ngeniki kan kadang kan yo jarang gak konten padahal yo tetep ono waktu cuma perasaan apa nek pas jarang gak konten perasaan lu piye channel kok ibaratnya kok anyep ngono dalam arti jarang upload ganjel Pak rodok ganjel tenan Pak rodok ganjel dalam arti ku main misale ape berkarya wah piye ngono Pak. Tapi kan tetap dijono semangat buat selanjutnya buat. Nah, itu tetap Pak. Tetap ya. Soalnya wis ono DE sing bakal iso. Nah, sing kae piye sing kae pas nek. Sing ndi, Pak? Kita kan alhamdulillah kemarin dapat job kan, alhamdulillah ya kan? Alhamdulillah. Jadi pas ketika kita dijolong kemarin sudah nyantol belum? Kebandel, Pak. Kebandel, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Yang penting itu ya kita tetap semangat ya. Ibaratnya aku dia buat semangat kita supaya kita kedepannya bisa lebih baik kan ya syukur-syukur bisa dijak berjuang bareng ngono misalnya ngono lho ya. Ya kabeh misalnya ana ya, yo mbok delok mbok ora kengko kan ya bisa tersindir-sindir sedikit yang mungkin tahu ya kan ya. Oke. Mbak siapa yang dengan Agung sekarang inisial C ya? Halo Mas Agung gimana? Siap? Tetap terjang terus ya. Oke. Oke. Oke, siap. Lanjut Markutel sini.
ngetril rada. Ini kembali lagi bersama Marco Til, ikoniknya ikon Proja Taylor yang ketika kita tim Proja Taylor, kami tim Proja Taylor itu membuat konten, Marco Til itu badannya tetap, dalam arti berat badannya itu ya segitu-gitu aja gitu loh. Bisa dikatakan ya normal gendut, gendutnya normal, tapi ketika kita tidak ada buat konten, Marco Til setiap bulan itu setiap bulan nambah 5 kilo ya. Kita lihat badannya Marco Til tambah melebar. Nah, perasaanmu gimana Mas ketika udah lama udah enggak buat konten? Perasaannya itu sedih. Sedih. Ikatan ininya ini sudah mulai rapuh. Ini itu apa? Ini tuh cewek apa wanita apa apa ya gitu, apa teman apa gimana? Teman. Ikatan teman udah gimana? Hancur. Wah, hancur kok iya ya enggak hancur lah maksudnya aku. Maksudnya ya jarang ketemu ngono loh maksudnya. Yo, jarang ketemu. Jarang ketemu ngono. Tapi nek masalah bubidan piye iki? Teh guyu sih iki piye, Bol? Masalah bubidan iki piye iki? Bubidan aman. Bubidan aman tetap menjalin komunikasi walaupun sobat ambyar. Cara ngono kita profesional gitu kan. Profesional ya. Saya penting ngono, Pak. Hati tetap dikuatno, aja berjuang nek ndekne ora peduli, ibaratnya tidak menghargai perjuangan kita ngono ya. Sing liyane isih ono, eh? Mungkin kita salah tempat ya. Eh? Kita di tempat yang bukan salah tempat, Pak. Ngene. Nek merutum salah apa wis? Salah memilih. Bukan salah memilih. Ya boleh gitu, salah memilih juga boleh. Kita kita merasa kita bisa menjadi berlian ketika di tempat yang tepat seperti itu ya. Oke, jadi sementing ki yo ora usah sampai begitulah. Aja nangis-nangis kalau di ini nangis-nangis jangan seperti itulah. Penting itu tetap berusaha. Kata-kata hujan. Apa? Tuku duku nek kota tayu. Kuwi namane parikan ora kata-kata ya pantun yo lanjut. Pantun. Terus, "Hai kamu, I love you." Apa we? Apa aja I love you ae terus iki piye? Eh, rene. Kowe nek tetep berkarya kan ijeh, dhewe kuat ah. Kuat ora? Yo kuat dong. Nek kon mikir ijeh kuat ora nek kuat, nek kon mikir. Kuat alhamdulillah. Kalau ada nip saya kuat. A. I. U. U. E. O. Jangkrik miber. Jangkrik miber. Oke. Ajar Hanif. Hanif rene. Rela iso sini Pancasila. Pancasila. Cepat lah, Pancasila cepat, Pancasila. Satu. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Yo mikir. Kesatuan Indonesia. Yo. Empat. Kerakyatan yang dibimbing oleh himmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siap Kutil. Kutil tarik. Mo. Ini kita akan nanti Pancasila kepada Marco Til. Ayo Kutil ini Adil, tarik mo aku nek ngono. Hei. Rene. Ora tak takoki Pancasila, kowe ora tak takoki Pancasila, wis go. Kowe mung tak takoki mesti siji, sing bubidan kae piye bubidan? Bubidan kae piye lanjut apa mung sekedar profesional? Mung sekedar profesional. Ayo ngono, tenan. Ya wis anek tenan. Ya wis nek ngono ki mang apa jenenge lah?